Fans AKB48 Group dan Sakamichi Series pasti kenal siapa itu Yasushi Akimoto. Orang yang disebut-sebut kini sebagai bapak idol grup Jepang. Sudah banyak membuat grup idola dari tahun 1985 dengan Oyan Ke Club atau Kitten Club, grup kucing-kucing, wow. Dan saat ini dia juga kembali didapuk oleh perusahaan Jepang yang bernama Overs untuk membentuk sebuah idol grup baru berbasis multiverse. Loh, padahal kan grup idola yang kemarin dia bentuk sebagai rival resmi Nogisaka 46 saja masih belum debut. Lalu apa sih idol grup berbasis multiverse ini? Apakah dia nyata ataukah dia menarik? Hi, welcome to my channel. Bacain berita seperintilan. Grup ini akan bernama Idol Santan Kara, Idol Santan Zero Project, yang akan sangat berbeda dari idol grup kebanyakan, di mana idol grup Santan Zero ini akan menjadi grup idola dengan sistem diperbaharui sesuai dengan perubahan waktu dan kebutuhan, tanpa terikat oleh citra idola konvensional, bidang aktivitasnya maupun manajemen grup. Direncanakan sih untuk memulai perekrutan anggota pada awal bulan April, serta untuk sesi wawancara juga akan diadakan di 7 kota secara nasional. Kemudian setelah melalui beberapa tahapan audisi, harapannya grup ini bisa segera debut di musim gugur tahun ini. Dengan kata lain, idol grup ini memiliki konsep yang berubah-ubah. Kirain cuma gua doang yang labil. Ada juga nih idol grup yang labil. Yasushi Akimoto tampaknya dipilih sebagai produser umum untuk idol grup ini, ya bisa jadi karena kesuksesannya memprakarsai banyak grup idola seperti Oversize AKB48 Group, termasuk sister grupnya itu. Ya, kalau di Indonesia kan ada JKT48 ya. Kemudian juga dia membentuk Sakamichi Series, diantaranya Nogisaka 46, Hinatazaka 46, Sakurazaka 46. Juga kolaborasi beliau dengan agensi di Korea Selatan yang hadir dengan Produce 48, yang hasilnya sebuah grup bernama IZONE. Serta ada juga Equal Love yang dibentuk oleh ex member AKB48 yaitu Sashihara Rino, dan juga salah satu mahakaryanya pada tahun 2018 yaitu membentuk idol group Seiyu. Seiyu itu adalah pengisi suara untuk serial anime yang bernama 22/7, atau dalam penyebutan bahasa Jepangnya adalah Nanabun atau 22/7, sebuah idol group 2D lintas dimensi. Idol Santan Project ini memiliki aktivitas nyata seperti konser dan acara-acara jabat tangan, serta aktivitas virtual dalam bentuk ruang metaverse dan juga versi online. Ya, cara-cara ini adalah aktivitas yang melebihi idola konvensional, makanya kenapa disebut sebagai idola berbasis metaverse. Perlu diketahui bahwa proyek ini didanai oleh aset kripto Nippon Idol Token, selanjutnya disebut juga sebagai NIDT, yang diproduksi oleh Overs, yaitu salah satu perusahaan besar di Jepang. Aplikasi pembelian akan dimulai pada tanggal 29 Maret. Nantinya pemegang NIDT ini akan mendapatkan keuntungan seperti partisipasi dalam beberapa acara atau event atau produksi. Bisa juga mendapatkan undangan ke acara yang terbatas, serta tentunya undian NFT. Berikut adalah komentar para petinggi pemegang saham utama. Memiliki Yasushi Akimoto adalah pilihan terbaik untuk proyek ini yang belum pernah terjadi sebelumnya,
apalagi para pemimpin di industri idola, dan King Records memiliki banyak pengalaman dalam mengembangkan grup 48 menjadi ikon zaman, jadi kami yakin grup idola ini akan menjadi besar seiring berjalannya waktu. Untuk menyukseskan proyek ini, kami pasti membutuhkan kekuatan dari kedua belah pihak yang akrab dengan industri idola. Selain itu, sebagai grup idola pertama yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi Web 3.0 dan memanfaatkan aset kripto, NIDT yang baru dikeluarkan oleh perusahaan kami, maka kami meminta penggemar untuk menyadari lahirnya grup dengan konsep yang belum pernah kami kerjakan sebelumnya. Harapannya bahwa proyek yang telah diimpikan selama bertahun-tahun ini dapat dimulai dengan anggota terbaik. Sebagai grup idola dengan konsep baru yang diproduksi oleh Yasushi Akimoto, saya memiliki harapannya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di era baru. Saya pernah mendengar bahwa ini adalah grup yang akan dibuat bersama dengan para penggemar, bahkan dengan kebangkitan pasar idola baru-baru ini, saya merasa ini akan menjadi grup dengan potensi tak terbatas. Kami akan mendukung sepenuhnya dengan pengetahuan yang telah kami kembangkan selama ini. Saya sempat mendengar beberapa rumors bahwa Jepang itu sebetulnya saat ini sedang mengalami krisis idola, terutama untuk idol grupnya. Apalagi invasi K-pop yang gila-gilaan sudah tembus pasar Jepang. Ini menandakan bahwa Jepang harus lebih giat berinovasi dan harus bisa lebih terbuka dengan perkembangan zaman. Ya, tentunya promosi jor-joran adalah hal yang utama. Pada akhirnya, uanglah yang bisa menjawab semua itu.